Budget belanja pelatih Manchester United, Erik ten Hag, ternyata lebih kecil dari satu pembelian Arsenal pada bursa transfer musim panas 2023. Erik ten Hag tidak bisa berbuat banyak untuk mendatangkan pemain baru ke Manchester United. Aktivitas transfer pemain di Manchester United memang masih tergolong sepi. Gelandang Chelsea, Mason Mount, dikabarkan menjadi prioritas klub pada bursa transfer musim panas 2023. Namun, kedatangan Mason Mount masih terhalang kesepakatan harga transfer dengan Chelsea. Bursa transfer musim panas 2023 memang menjadi anomali bagi tim asuhan Erik ten Hag. Pasalnya, mereka enggan jor-joran seperti bursa transfer edisi sebelumnya. Budget transfer untuk Erik ten Hag bahkan dikabarkan telah dipangkas habis-habisan. Dilansir bolasport.com, Erik ten Hag dikabarkan hanya menerima 100 juta pounds, sekitar 1,91 triliun rupiah, untuk belanja pemain baru. Jumlah tersebut jelas kalah jika dibandingkan dengan rival Manchester United yang lain. Arsenal bahkan baru menawar Declan Rice dengan harga 105 juta pounds, sekitar 1,98 triliun rupiah. The Red Devils memang dihadapkan dengan segudang masalah pada bursa transfer kali ini. Masalah pergantian pemilik klub ternyata membutuhkan waktu lama untuk mendapat kepastian. Kondisi ini berpengaruh ke aktivitas lain klub seperti pembelian pemain baru. Ten Hag jadi tidak bisa leluasa untuk mendapatkan target sesuai keinginan. Pelatih asal Belanda tersebut mengakui jika timnya membutuhkan perbaikan cukup besar. Skuad yang tersedia saat ini tidak cukup untuk mengembalikan status klub menjadi penantang utama gelar. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!